Halo teman-teman, balik lagi nih sama gue Raga di Film Woy. Dan di video kali ini, seperti biasanya, gue bakalan ngajakin kalian lagi buat ngebahas alur cerita film nih. Tapi kali ini, gue lagi kepengen ngebahas alur film pergangsteran tahun jadul cuy, yang berjudul The Warriors. Walaupun film ini jadul, tapi gue jamin nih, masih seru banget kok buat ditonton. Oke, yaudah nih, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja meluncur ke ceritanya. Di awal film yang berlatar belakang di tahun 1979 di Amerika Serikat, tepatnya di kota Coney Island, ada sebuah sekumpulan anak-anak muda yang mereka biasa menyebutnya geng jalanan dengan ciri khas geng mereka yang memakai rompi merah yang bertuliskan The Warriors, yang mana mereka itu beranggotakan 9 orang. Oke, sebelum kita lanjut, di sini gue bakal kenalin satu persatu siapa aja sih member dari The Warriors ini. Yang pertama tentu aja ada pemimpin The Warriors itu sendiri, yaitu Cleon. Setelah itu ada Swan, Ajax, Vermin, Cochise, Fox, Rembrandt, Cowboy, dan Snow. Mereka semua lagi berkumpul di sebuah stasiun kereta, karena Cleon mengatakan kalau The Warriors ingin pergi ke suatu undangan pertemuan besar di kota Bronx. Mereka diundang oleh Cyrus, seorang pemimpin geng yang bernama The Reeves. The Reeves adalah sebuah geng yang cukup dihormati dan ternama di kota itu. Banyak geng lainnya yang menganggap kalau Cyrus ini adalah pemimpin dari semua geng di kota New York. The Warriors diundang ke pertemuan itu dengan sebuah peraturan, yang mana mereka nggak boleh membawa senjata apapun, karena Cyrus mengatakan kalau ini adalah pertemuan perdamaian. Jadi Cyrus nggak mau kalau ada keributan di sana. Akhirnya The Warriors pun pergi ke sana dengan menaiki sebuah kereta. Ternyata nggak cuma The Warriors aja nih yang pergi ke pertemuan itu. Ada juga geng lainnya, yaitu ada geng Boopers, Hi-Hats, The Savage Hunt, The Saracens, The Electric Eliminator, The Bayou Avenue Runner, The Gladiator, dan masih banyak geng lainnya yang akan datang ke pertemuan itu. Cleon juga mengatakan kepada Rembrandt kalau dia jangan lupa membawa Pilox untuk menandakan kalau geng Warriors hadir di sana. Sesampainya mereka di sana, yang ternyata sudah ramai banget, ada banyak geng lainnya yang sudah datang dan kumpul jadi satu di sana. Gak lama muncullah Cyrus yang menyapa semua geng dan mengatakan ke mereka semua, suatu keajaiban, semua geng bisa berkumpul jadi satu tanpa adanya keributan. Yang mana intinya di pertemuan itu, Cyrus ingin mengajak semua geng untuk saling berdamai dan saling bersatu untuk melawan para polisi. Yang apabila kalau semua geng di kota itu bisa bersatu, jumlah polisi akan kalah banyak dari jumlah anggota geng. Dan dari situlah antar geng bisa saling menjalankan bisnisnya masing-masing dengan lancar. Sementara itu secara diam-diam, ternyata polisi juga datang ke pertemuan itu. Di dalam keramaian, ada satu geng yang bernama The Rogues, yang dipimpin seseorang bernama Luther. Secara diam-diam, di sana Luther menembakkan pistolnya ke arah Cyrus, hingga membuat Cyrus terjatuh ke bawah dan ia pun tewas. Melihat kejadian itu, semua geng yang ada di sana pun berlarian semua. Sementara itu, ternyata Fox nggak sengaja melihat Luther yang sudah menembak Cyrus. Merasa kalau Luther sudah ketahuan, Luther pun mau menembak Fox juga nih. Tapi belum sempat menembak, ternyata polisi sudah bergerak mengepung mereka semua. Dan beruntungnya, Fox pun berhasil untuk kabur. Keadaan semakin kacau, semua berlarian untuk menyelamatkan diri dari polisi. Cleon pun ingin memastikan keadaan Cyrus yang sudah tertembak. Tapi tiba-tiba aja, Luther ini malah memprovokasi dan memfitnah Cleon yang dia mengatakan kalau The Warriors lah yang sudah menembak Cyrus. Sampai akhirnya anak buah Cyrus ini percaya dengan perkataan Luther. Dan sialnya juga, akhirnya Cleon pun dihabisi di sana. Sementara anggota The Warriors lainnya berlari dan bersembunyi dari kejaran polisi. Sampai mereka nggak sadar kalau Cleon tak bersama mereka. Oke, sebelum lanjut, jadi di sini gua kasih tahu dulu ya cuy. Kalau anggota The Warriors yang lain itu sebenarnya masih pada nggak tahu nih kalau si Cleon itu udah dipukulin sama geng The Reeves, dan mereka pun juga nggak tahu sama sekali nih kalau geng mereka The Warriors udah dituduh sebagai orang yang udah menembak Cyrus hingga tewas.
Karena banyaknya polisi, mereka nggak mungkin kembali mencari Cleon. Akhirnya Swan memutuskan untuk pulang. Tapi Fermin mengatakan nggak mungkin kalau mereka bisa pulang, karena di luar sana masih banyak polisi. Apalagi jarak antara ke Coney Island itu jauh sekali. Sementara itu, Rembrandt memantau keadaan kereta yang mungkin bisa mengantarkan mereka pulang. Swan juga bilang jika mereka berpisah nanti, mereka harus menunggu di stasiun Union Square agar bisa kembali pulang bersama. Mendengar hal itu, Ajax pun gak suka nih dengan Swan yang berlagak sok ngatur dan sok menjadi pemimpin. Karena Ajax merasa harusnya dialah yang jadi pemimpin, karena dia merasa lebih kuat dan berani dibandingkan anggota lainnya. Tapi anggota lainnya malah gak setuju kalau Ajax yang menjadi pemimpin mereka, karena mereka lebih setuju kalau Swan lah yang jadi pemimpin mereka. Akhirnya Rembrandt melihat kereta yang bisa mengantarkan mereka pulang. Sebelum pergi, Rembrandt pun mengecat tembok dulu sebagai tanda kalau The Warriors pernah di sini. Next, di markasnya The Reefs, setelah pimpinan mereka Cyrus sudah mati, The Reefs pun mempercayai perkataan Luther kalau The Warriors lah yang sudah membunuh Cyrus. Dan pimpinan The Reefs yang baru ini, yang bernama Masai, mengatakan ke semua anggotanya agar segera menangkap The Warriors dalam keadaan hidup atau bahkan mati. Masai juga memberikan pesan pemberitahuan lewat siaran radio kepada semua geng yang ada di kota itu, agar siapa saja yang melihat The Warriors untuk segera menangkapnya. Nah, sementara itu, anggota The Warriors itu sendiri, mereka semua sama sekali nggak tahu hal itu nih, kalau sekarang mereka menjadi buronan geng yang paling dicari di kota itu. Ketika mereka semua ingin pergi ke stasiun, sialnya tiba-tiba datanglah sekumpulan geng yang menaiki sebuah mobil yang bernama Turnbull's IC yang sedang ikut patroli mencari The Warriors. Mereka semua bersembunyi, tapi karena nggak punya banyak waktu, apalagi kereta mereka yang sebentar lagi ingin berangkat, mau tidak mau mereka pun semua keluar. Sampai akhirnya mereka pun ketahuan, hingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Tapi beruntungnya, semua anggota The Warriors pun berhasil masuk ke dalam kereta, dan tak lama kereta itu pun berangkat. Terlihat kalau mereka semua senang karena bisa lolos dari kejaran geng Turnbull IC. Di dalam perjalanan pulang menuju Coney Island, tiba-tiba kereta mereka berhenti karena adanya sebuah kebakaran di jalan, hingga akhirnya Swan memutuskan untuk keluar dari kereta dan berjalan kaki. Di sisi lain, terlihat geng Rogues, yaitu temannya Luther, yang merasa takut dan khawatir kalau The Warriors akan membuka mulut soal siapa yang sebenarnya telah menembak Cyrus waktu di pertemuan itu. Ketika The Warriors sedang berjalan kaki, mereka bertemu dengan sebuah geng di daerah itu yang bernama The Orphans. Yang menurut Fox, The Orphans adalah hanya sebuah geng kecil dan lemah. Hingga Swan pun bertemu dengan pimpinan The Orphans yang bernama Paul. Paul pun menanyakan tentang izin The Warriors yang ingin melewati daerah mereka. Tapi Fox mengatakan kalau The Warriors hanya ingin lewat dan datang dengan damai. Fox pun menjelaskan kalau The Warriors tak bisa pulang karena kereta mereka yang mengalami masalah. Singkat cerita, akhirnya Paul mengizinkan The Warriors untuk melewati daerah mereka. Tapi tiba-tiba muncullah seorang wanita yang bernama Mercy yang meledek Paul karena tak berani mencari masalah dengan The Warriors. Mercy pun mengatakan kepada Paul untuk meminta satu rompi The Warriors. Tentu saja Swan tidak mau karena rompi itu adalah identitas dari The Warriors itu sendiri. Hingga Fox mengatakan kalau Mercy ini hanya ingin mengadu domba The Warriors dengan The Orphans. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Tapi diam-diam ternyata Mercy mengikuti The Warriors dari belakang, hingga akhirnya dia pun ketahuan. Tak lama setelah itu, datang kembali Paul dan anak buahnya yang siap buat melawan The Warriors. Melihat jumlah The Orphans yang cukup banyak, Swan pun langsung melemparkan bom molotov ke arah mereka, dan di saat itulah The Warriors berkesempatan untuk kabur. Mereka pun berhasil kabur dengan menaiki sebuah kereta, yang ternyata di sana ada Mercy yang ikut bersama The Warriors juga. Next, Luther mendapatkan kabar kalau The Warriors yang selalu berhasil lolos dari kejaran geng lainnya, yang membuat Luther menjadi kesal dan berniat ingin turun tangan sendiri menangkap The Warriors. Sebelum nanti The Warriors membuka mulut soal siapa yang sebenarnya telah membunuh Cyrus. Ketika di kereta, sialnya The Warriors tak sengaja bertemu dengan polisi, yang mana akhirnya terjadilah kejar-kejaran di antara mereka yang menyebabkan anggota The Warriors yang lain menjadi terpisah. Namun sangat disayangkan, saat Fox kabur bersama Mercy, terjadilah perkelahian antara Fox dan polisi, yang mana itu menyebabkan Fox terlempar ke jalur kereta dan hingga membuatnya tewas. Sementara itu, Fermin, Rembrandt, dan Cochise berhasil kabur dengan menaiki sebuah kereta ke Union Square.
tempat di mana mereka semua akan bertemu. Namun ketika Swans, Ajax, Snow, dan Cowboy berhasil keluar dari stasiun, sialnya di luar itu sudah ada geng baseball Furies yang siap menangkap mereka semua. Tak butuh waktu lama, mereka berempat pun langsung kabur. Hingga mereka semua berlari ke sebuah taman. Ajax pun sudah mulai muak karena dikejar terus-menerus oleh geng baseball Furies. Sampai Ajax pun mencoba untuk melawan mereka semua nih. Setelah itu, tak lama datanglah Swan dan Snow yang membantu Ajax. Tak butuh tenaga lebih, akhirnya The Warriors pun berhasil menumbangkan mereka semua. Sementara itu, saat Fermin, Rembrandt, dan Cochise sudah sampai di stasiun Union Square, yang mana stasiun inilah yang mereka sudah janjian untuk bertemu anggota lainnya jika berpisah nanti. Mereka pun melihat kumpulan wanita-wanita cantik yang ternyata itu adalah geng Lizzie's, yang semua anggota gengnya adalah memang wanita. Selagi mereka menunggu anggota lainnya datang, Fermin pun menggoda para geng Lizzie's nih. Kembali lagi setelah selesai dengan geng baseball, mereka berempat pun lanjut pergi. Di tengah perjalanan, Ajax bertemu dengan seorang wanita yang sedang duduk sendirian di taman. Ajax mengatakan kalau dia ingin menemani si wanita itu sebentar saja. Tapi Swan bilang kalau mereka nggak punya banyak waktu lagi, karena mereka yang harus segera pergi ke stasiun Union Square. Ajax pun sedikit merasa marah, dan dia mengatakan kalau Swan ingin pergi, ya pergi saja duluan. Akhirnya mereka bertiga pun pergi tanpa Ajax. Saat Ajax mendekati wanita itu dan mulai menggodanya, tiba-tiba saja tangan Ajax terkena borgol, karena ternyata wanita itu adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Sementara itu, Cowboy dan Snow menjadi berubah pikiran nih, dan kembali lagi untuk menemui Ajax, yang ternyata mereka berdua melihat Ajax sudah tertangkap oleh polisi. Sementara itu, Swan pun kembali bertemu lagi dengan Mercy nih. Tapi sialnya, lagi-lagi mereka berdua itu bertemu dengan polisi. Kembali ke Fermin, Rembrandt, dan Cochise, yang seharusnya mereka menunggu di Union Square, mereka semua malah pergi ke markas Lizzie's. Hingga Rembrandt merasa khawatir kalau seharusnya mereka semua itu tetap di stasiun. Singkat cerita, saat Fermin dan Cochise sedang menggoda anggota Lizzie's, Rembrandt pun merasa curiga kalau mereka semua lagi dijebak. Hingga ada anggota Lizzie's yang mengatakan kalau The Warriors itu terkenal karena sudah menembak Cyrus. Setelah itu terjadilah keributan di sana, dan beruntungnya mereka bertiga pun akhirnya bisa lolos dari sana. Dan disinilah akhirnya mereka pun baru sadar kenapa banyak geng lain yang ingin menangkap The Warriors. Karena Rembrandt yang baru mendengar ucapan anggota Lizzie's yang mengatakan kalau The Warriors itu sudah membunuh Cyrus. Yang mana hal itu tentu saja membuat mereka menjadi kaget. Next, ketika Swan sedang berjalan, dia diikuti oleh seseorang, yang mana itu adalah salah satu anggota dari geng The Punks. Sementara itu, akhirnya Snow dan Cowboy bertemu dengan anggota The Warriors lainnya di stasiun Union Square, dan juga mengatakan kalau Ajax sudah tertangkap polisi. Di sana mereka juga bertemu dengan Swan dan Mercy, dan Swan pun tahu kalau ada seseorang yang sedang mengikuti The Warriors. Sesuai perintah Swan, mereka semua pun masuk ke dalam toilet untuk memancing geng The Punks agar mereka juga ikut masuk ke dalam toilet itu. Dan di dalam pun, akhirnya terjadilah perkelahian antara mereka, yang mana akhirnya The Warriors lah berhasil melumpuhkan mereka semua. Sementara itu, di markas The Reefs, Masai mendapatkan kabar baru dan seseorang saksi. Saksi itu mengatakan kalau sebenarnya bukan The Warriors lah yang telah membunuh Cyrus, melainkan yaitu Luther dari geng The Four Ghosts. Dan di sini akhirnya Masai pun jadi tahu nih siapa sebenarnya orang yang sudah membunuh Cyrus. Setelah berhasil mengalahkan geng The Punks, akhirnya The Warriors pun bisa kembali melanjutkan perjalanan pulang ke Coney Island dengan menaiki sebuah kereta, dan terlihat juga beberapa anggota The Warriors yang sudah kelihatan lelah dan capek. Pagi pun tiba, akhirnya mereka pun sampai juga di kampung halaman mereka. Mercy mengatakan kalau dia lebih nyaman di sana dan ingin tetap bersama The Warriors. Tak hanya sampai di situ, ketika mereka semua sedang berjalan, ada sebuah mobil yang mengikuti mereka semua. Hingga akhirnya Swan pun tahu kalau ia sedang diikuti lagi, yang mana ternyata itu adalah Luther bersama dengan anak buahnya. Semua anggota The Warriors pun bersembunyi nih, tapi ternyata Swan ingin memancing Luther agar dia datang ke tepi pantai. Singkat cerita, mereka semua pun akhirnya bertemu. Di sana Swan menanyakan kepada Luther alasan dia yang telah membunuh Cyrus. Luther pun menjawab kalau dia membunuh Cyrus tanpa adanya alasan apapun. Dan dia juga mengatakan kalau dia merasa senang telah melakukan itu, karena Luther adalah tipe orang yang memang suka mencari masalah. Swan pun mengajak Luther untuk duel satu lawan satu. Tapi ternyata Luther ini memakai pistolnya, sementara itu Swan hanya memakai pisaunya.
Walaupun cuma menggunakan pisau, Swan pun berhasil melemparkan pisaunya itu ke arah tangannya Luther sebelum Luther sempat menembak pistolnya ke arah Swan. Tak lama setelah itu, datanglah Masai bersama gengnya The Reeves, yang mana mereka sudah tahu nih kalau sebenarnya itu Luther lah pelakunya yang sudah membunuh Cyrus. Masai pun mengucapkan permintaan maaf kepada The Warriors dan mengatakan kalau The Warriors itu adalah geng yang baik dan yang terbaik. Nah, sementara itu, nasib Luther dan anggota gengnya tak butuh banyak waktu lagi, mereka semua pun langsung dihabisi oleh geng The Reeves. Di akhir film, terlihat sepertinya kalau Swan sudah berpacaran dengan Mercy, dan mereka, The Warriors, akhirnya bisa kembali menjalani kehidupan mereka lagi dengan aman. Dan film ini pun selesai. Oke cuy, segitu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan subscribe. Komen aja cuy, kalau next kalian mau gue bahas film apa lagi nih. Makasih juga yang udah nonton sampai habis. Dan bye.